Assalamualaikum, selamat datang teman-teman. Oke, di video kali ini saya mau membuat belahan kancing baju wanita di bagian belakang. Ini sangat mudah sekali untuk teman-teman yang masih pemula, bisa diikuti ya. Tonton sampai selesai agar teman-teman paham. Nah, di sini saya menggunakan karet ya. Kita pakai karet atau getah yang kecil. Biasa juga orang bilang tali sengkelit, tapi di sini saya nggak pakai tali sengkelit. Nah, terus kita bikin garis kayak gini ya. Bikin garis kayak gini, lalu kita jahit. Garis di tengah-tengah jangan dijahit, kita cukup jahit garis di bagian tepi-tepinya aja. Nah, di sini saya jahitnya dua kali, teman-teman. Kenapa dua kali? Supaya kuat ya. Jangan lupa ditonton sampai selesai supaya teman-teman paham. Terus kita gunting di bagian garis yang tengah-tengah ini. Yang tengah-tengah ini kita gunting, jangan sampai kebablasan guntingnya ya. Nah, jadi dia kebuka seperti ini. Lalu kita balikan. Kita masukkan yang lapisan luarnya tadi. Oke, ini akan saya gunting sedikit lagi teman-teman. Nah, jadi kita buat dia, kita balikan kayak gini. Oke, kita lihat nanti hasilnya gimana. Nah, seperti inilah dia teman-teman. Nah, kelihatan talinya kan? Kalau belum bisa buat tali sengkelit, bisa pakai karet kecil. Oke, di sini akan saya jahit lagi supaya lebih kuat, teman-teman. Supaya kan kalau kita pakai cuci keseringan dipakai keseringan dicuci kan takutnya cepat jebol ya. Jadi di sini saya cukup satu kali aja jahitnya, nggak usah dua kali. Oke, sudah jadi. Nanti tinggal kita pasang kancing, teman-teman. Nah, ini udah dipasang kancingnya, tinggal kita kancingkan aja. Oke, jadi sudah seperti ini dia. Belahan belakang, belahan kancing bagian belakang untuk baju wanita. Cara mudah ya, cara paling mudah menurut saya untuk teman-teman pemula. Semoga bisa dipraktekkan ya, terus dilatih. Jadi seperti ini dia caranya teman-teman. Banyak cara, nanti akan saya share lagi gimana caranya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ini dia hasilnya. Assalamualaikum.